ini Om Blangkon punya headset raksasa yang bikin semua orang penasaran, guys. Tapi waktu Om Badak merebut headset Om Blangkon, tiba-tiba... Kira-kira mereka berebut headsetnya karena apa ya? Yuk tonton videonya sampai habis dan jangan lupa dukung Samantha terus dengan klik tombol like dan subscribe-nya ya. Headset baru ya. Aku beli mahal-mahal dari online shop nih. Ini pasti suaranya menggelegar. Coba dulu. Kita setel musik. Kita setelnya yang keras-keras ya. Setel dulu pilih. Nah ini. Wah ini keren banget ini. Menggelegar. Tapi kayaknya ada yang kurang kalau aku beli barang baru itu orang-orang tuh pada nggak tahu gitu. Kayaknya mending ini aku mencari Blangkon apa cepat gitu ya. Tak pamerin kalau aku punya headset baru yang aku beli di online shop. Cari Blangkon dulu biar dia pengen nanti. Nah, tak siram-siram dulu biar bersih nih. Kamu yang bersih ya mandi nih. Nah, siram-siram. Nah, nyiram. Kamu lagi ngapain ini? Ini loh, jalannya kotor banget tak cuci. Kamu punya sikat jalan nggak? Buat nyuci jalanan ini loh. Yang kok aneh-aneh, siang-siang panas-panas kayak gini. Aneh. Kira-kira ada yang beda nggak sih dari penampilanku hari ini? Coba-coba dari sini. Ini loh, penampilanku beda banget hari ini loh. Kaosmu tetap sama, tatumu sama, rambutmu sama. Loh, apa yang beda? Ini loh, aku nih dapat headset baru nih loh. Keren banget loh. Mantap. Ih, jangan pegang. Kupi dicegang. Apa tuh, apa tuh? Wah, makasih ya. Makasih. Zaman sekarang ya kalau dengerin musik atau apa tuh pakainya headset kayak gini. Lagi tren sekarang ini. Bagus, aku beli tadi di online shop kualitas terbaik. Dibeliin enggak? Dibeliin. Enggak mau aku. Masa kamu punya HP kan? Kalau dengerin musik pakai apa tuh biasanya? Aku pakai HP. HP biasa di speaker gini. Enggak level gitu pakai itu kayak gini loh keren. Kurang nggak mungkin punya duit tuh beli aja lah sana. Yaudah ya, kalau kamu nggak punya kayak gini, nggak usah lah main sama aku lagi kan. Aku nggak mau main sama kamu. Udah ya, udah sana ya, sana. Banget ya badak ya. Kesini cuma mamer-mamerin kok. Padahal aku mau minjem bentar. Tanya sih kayaknya emang pakai headset tapi aku nggak punya ya. Belum gajian juga. Ayo, badak itu punya headset enak dengerin musik. Aku dengerin masak pakai HP kok. Nggak sama entah lagi belajar aku dengerin musik. Dimarahin suruh ngecilin. Gak punya uang kata Badak tadi. Mahal lagi headsetnya. A few moments later. Dagang BEC. BEC nih. Kon, lihat tuh nih bakulan elektronik cepot namanya. Ah, sok atuh dilarisin. Apa? BEC. Apa itu? Bakulan elektronik cepot. Bakulan kan kalau di sini dagangan ya, ya udah pakai bahasa di mix gitu Jawa sama Sunda. Ini teh ada HT penelepon alien. Ini ada raket, ada kabel. Bukan ini tempat yang buat jualan kamu snack, guys. Iya sih, emang ini dipakai. Kamu ada ini, apa namanya? Yang penuh helm. Bukan. Headset apa apa tuh? Oh, handset. Nah, itu handset. Tapi kamu teh kunaon sih juga pengen headset teh ada apa? Itu teh kunaon kon? Tadi tuh. Kan aku lagi nyiramin jalan. Terus ketemu si Badak. Badak apa tadi? Badak itu anu punya apa iki jenenge? Ha itu tadi apa? Headset. Headset. Masuk. Lah tapi jam enggak boleh padahal aku kan yo pengen aku kan punya HP. Main dengerin musik-musik pakai genset itu biar nanti nek sama entah belajar enggak berisik gitu loh. Itu headset bukan genset lah, headset pokoknya lah. Aku tuh pengen itu tapi meh beli gak punya duit. Kalau kayak gitu mah nanti dicariin ku cepot. Nah, kamu mau nyariin? Oh, atau sebagai teman yang baik nanti dicariin ke Paris. Hah? Tunggu aja di sini. Paris? Iya, Paris. Tungguin ya. Yo. Paris, dah. Nah, perusahaan ini udah masuk. Ini kita isi kuota dulu. Nah, ini kan bisa YouTube-an lagi ini. Mantap! Duh, kayak ada Badak di sini. Ini apa,
ketahuan badak mesti mah diajak lagi. Tak sembunyi aja lah, biar badak gak lihat. Amit 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 amit, pahit 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 pahit, gak lihat, pahit 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 pahit. Kon! Pahit 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 pahit. Sini kamu ki mau kemana lu? Mau kemana kamu ki? Headsetku susah ya kalau baru-baru kayak gini tuh. Maklum, headset baru tau. Kalau kamu ada headset gak jadi nih? Enggak tuh, kan. Enggak. Tak pinjem aja toh. Enggak boleh pinjem headset kayak gini, orang ini headset bagus. Keren toh. Masih badannya. Keren toh, keren toh headsetku toh. Iya. Makanya beli kau nih lo. Dengerin musik pakai ini tuh enak loh. Terus dicolok kayak gini. Seperti punya konser pribadi lo. Private konser. Dengerin nih dari sini aja. Nah, lagi nggak usah, orang ini punya aku kok. Cuma nggak boleh kamu nih. Dan, mah udah nggak dengar. Terus main headsetmu rusak. Oh no. Gimana ya biar punya headset ya? Kok agak perpet-perpet gitu suaranya ya? Oh, enggak, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bakul elektronik cepot, PEC, bakul elektronik cepot. Cepat, cepat. Kamu kok cepat banget ke Paris? Kira seminggu apa sebulan gitu? Nah ini jaganganmu. Paris kok cepat? Dari kapan emang ke Paris? Tadi pagi itu dia ketemu aku tuh, katanya mau ke Paris. Nih, headset buat bakon. Di Paris. Langsung dari Paris. Headset khusus buat bakon. Ini pegangin minyak cepot. Banget. Tanpa kabel ini mah pokoknya mah langsung pakai. Langsung kok. Ini sambungin ke Bluetooth kayak HP itu Bluetooth itu. Benar. So ini deh. Ah, pakai headset dulu yang gede. Wih, mantap. Wih, naik. Aku juga keren. Mantap. Gak salah kan, BEC, bakulan elektronik cepot. Ya, mantap, support terus. Pot, tapi gini pot, ini kan gede banget ini pot. Ya. Ya kamu tahu sendiri ya, aku kan nggak punya duit tuh, tadi aku kan punya 5.000 tuh pot. Kalau kayak gitu mah cepet rugi, tapi bang kok teman cepet. Nah, udah nggak apa-apa, dibayarnya dicicil, nggak apa-apa 5.000 dulu. Cuman gini pot, tadi kan aku punya 5.000 tuh pot. Aku tuh habis beli pulsa sisanya 2.000, tak cicil dulu. Cenai 5.000 nah, ya kan 2.000. Tadi yang 3.000 buat pulsa. Ah, si bang kok mah nggak bener-bener. Apa lihat-lihat? Pot ada yang lain nggak pot headset yang gede kayak gini pot? Ya nggak ada tuh, ini satu-satunya. Capek mau ke Paris lagi teh. Pot aku juga pengen kayak gini pot. Ini teh harus mesen. Udah ya kunya nanti. Terima kasih ya pot. 1.999999. Pokoknya tenang aja, nanti aku langsung lunasin. Cicil 2.000 dulu. Sekarang aku punya headset yang lebih gede. Pon. Ya ampun, kon pinjem lah, kon. Kon. Gak denger, aku gak denger. Gimana ya caranya biar aku bisa ngambil headset ini? Punya ide aku. Kon. Dengar. Dicari bapak, ibu, sana. Dilepas dulu. Sini, tak pegangin. Tadi di sebelah sana itu. Sebelah sana. Sebelah sana, coba lihat. Oh no. Mana, dak? Wah, dada kamu ada. Ada. Lah, dak. Kamu malah ngambil punya aku tuh, dak. Akhirnya aku punya dua headset. Pokoknya headset itu dua. Yang satu tadi punya si Blangkon, yang sekarang jadi punya aku. Yang satu yang punya aku yang tadi tak beli baru gris gitu. Tapi kayaknya di sini aman deh. Sekarang tak cobain dulu aja headsetku yang baru. Aduh. Kok udah kresek-kresek ya? Udah agak rusak apa ya ini? Halo? Masa udah rusak sih ini diskonan ini? Padahal beli toko online aku tadi. Tapi ya nggak apa-apa lah. Walaupun ini rusak, aku dapat yang ganti yang baru. Aku bisa pakai yang gede ini tadi, yang nggak usah pakai kabel. Langsung diset gini aja. Pakai HP, ngetel musik. Udah kayak di, kata cepot di Paris tadi. Bakulan elektronik cepot. Dijamin elektronik baru.
bagusnya. Lah, main-main. Alah, aku masih aja dong. Ada yang beli, ada yang beli. Tadi cuman, lah. Kela. Wih. Sepertinya saya tahu itu apa. Headset gue yang baru. Aduh, apa dong? Headset gue baru ini, Pak. Gimana nih? Tadi aku lewat terus mundur. Itu kan headsetnya si Blangkon yang dibeli dari Paris. Gimana ini ngomongnya? Lah ada di kamunya. Tadi tuh si Blangkon ngasih ke aku. Karena kan tadi aku pengen toh, nah si Blangkon ini ngasih ke aku. Padahal dia nyicil tau itu harga sisanya kan 1.999.999. Ya itu kan udah urusannya Blangkon, orang Blangkon ini orang baik, jadi yo dia menyicilkan headset demi aku. Kurang baik, baik apa dia? Wah udah kalau kayak gitu kan Blangkon udah baik ke kamu, kamu baik ke aku. Apa sih? Aku baik kamu. Ayo gak mau aku. Wah ini teh tadi kan. Aku nawarin ke kamu ya, kamu teh kan dulu waktu aku dagang snack, kamu kan utangmu udah 3 juta. Kamu gak pernah bayar, kamu beli ke aku. Wah, aku salah nawarin ke kamu juga, iya. Sok, kamu ngomongin cicilannya Blangkon, kamu aja belum selesai nyicil aku. Sok, atuh dak, dicicil dulu. Teman-teman, ini nyicilnya gimana ya? Oh, ini aja, kayaknya aku lunasin pakai ini nanti. Tapi kan padahal ini rusak ya. Tapi nggak apa lah, biar nanti tak lunasin buat kecepot aja. Gini aja, tak cicil pakai headset ini dulu aja ya. Headset. Ini yang tadi tak beli langsung dari toko online, masih bagus itu. Kela, dicek dulu, kecepot. Nggak usah dicoba. Ini pasti bisa, nggak usah apa ini udah. Benar, udah kamu bawa aja. Bentukannya bagus sih. Udahlah. Sandalnya kok di sini? Biarin, itu elektronik terbaru, cepot. Pokoknya mah, cabut dulu, cepot. Nanti jangan lupa tambah lagi headset yang lain. Kayaknya nggak aman di sini, mendingan aku pindah aja ini. Aduh, bangunan elektronik cepot teh kurang laku juga ini. Sebenarnya teh pasar teh maunya apa ya? Bingung. Mending dengerin musik dulu sembari nyobain. Kata si Banda kan ini bagus ya, tapi bagus ya memang, cobain lah. Wah ini nih, pasang dulu, aduh, masuk ini. Ting tung, tumpang ting tung, teng sing kuang say, wang. Kela, nah, suaranya teh, kalau makin kecil kunaun ya. Aduh, iya teh kunaun si headset tehnya, kadon. Makin ada keresek-keresek suara, mahkamah makin kucing cingkuang wang. Udahlah gedein aja. Aduh, omahaya si badak teh. Katanya headsetnya benar, tapi kadang meledak ini teh, nggak kuat. Si badak awas aja, si badak ini. Kayaknya aman deh di sini deh. Kasih aja. Makanya udah aman dari kejaran Blangkon dan cepot tadi udah tak atasi, udah tak kasih headsetku yang baru beli, yang masih bagus, tapi kasihnya. Nah, sekarang aku mau dengerin headsetku yang baru yang aku dapat dari Blangkon. Hai, pakai HP ini. A few moments later. Ada ini. Wah, musiknya suaranya tuh menggelegar, cetar membahana dor. Nah, kena ini headsetku ketemu. Kurang ajar, ambil aja. Loh, gak boleh ini punya aku. Ini tuh punya aku. Punya aku. Orang tadi katanya udah punya aku kok. Gua tuh siapa yang kamu ngambil dari aku? Loh, ya berarti udah hak milikku tuh udah tak pakai kok. Jadi kamu bohongin aku. Ini punya aku. Awas kamu yang. Lah, itu kayak kebas. Ini kayak gitu. Sampai.
Sampai kok ini? Kacet dari Paris yang kebakar. Ini kalau kita bertiga sih sama masih.